Saya mewakili dari Mas Andika Denatur. Ingat, Mas Andika Denatur. Ya, ini nomor kontak WhatsApp-nya. Silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda, ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit sifilis, raja singa, luka lecet di kelamin, ya, dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI. Silakan kontak sudah ada di awal video ini, ya. Jadi silakan Anda bisa catat, kemudian bisa hubungi kontak tersebut. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee. Ya, nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lainnya juga disebut dengan nama penyakit raja singa. Kemudian bagaimana penjelasan selengkapnya mengenai penyakit tersebut, ciri-ciri, ya, kemudian faktor penularan seperti apa, tentunya akan saya bahas pada video berikut, ya. Artinya memang penyakit sifilis ini itu penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum, ya, sebagai penyebab utama penyakit tersebut timbul. Kemudian ciri-cirinya sendiri sedikitnya terbagi menjadi beberapa jenis, ya, ada keluhan pada pria, kemudian juga pada wanita, ya. Sedikit perbedaannya untuk masa inkubasi pada pria kemudian juga pada wanita itu berbeda, karena biasanya kalau pada pria satu malam saja setelah terinfeksi paginya akan langsung muncul gejala begitu. Kemudian perbedaannya untuk pada wanita itu biasanya butuh waktu berhari-hari, ya, berminggu, bahkan berbulan baru kemudian muncul keluhan pada bagian kemaluannya untuk pada wanita. Nah, kemudian cirinya sendiri seperti apa? Itu untuk gejala awal, ya, terbagi menjadi gejala awal, kemudian sudah di penyakitnya. Ya, untuk gejala awalnya biasanya itu akan mengeluarkan lendir pada bagian kepala kemaluan untuk pada pria. Kemudian biasanya disertai dengan rasa gatal, linu, ya, menggunakan pakaian dalam tidak dirasa nyaman. Kemudian seperti ada gigitan serangga. Nah, itu adalah gejala awalnya. Kemudian jika gejala tersebut tidak ditangani, artinya tidak dilakukan pengobatan, maka akan menjadi tahap stadium lanjut yang biasanya muncul luka lecet pada bagian kemaluan. Dan kemudian bisa juga disusul dengan munculnya bercak-bercak merah, benjolan mirip seperti jerawat, ya, kemudian bisa lebih besar seperti bisul, dan bisa lebih parah lagi yaitu munculnya luka yang lebih lebar atau disebut dengan borok. Nah, itu adalah ciri-ciri dari penyakit sifilis. Kemudian faktor penularan sudah jelas bahwa ini adalah dari hubungan seksual, ya, karena ini merupakan penyakit IMS, infeksi menular seksual. Sehingga untuk faktor utama penularan adalah dari hubungan seksual. Kemudian dari Denatur sendiri sedia pengobatan herbalnya jika memang Anda berkenan, silakan. Namun seperti pada video-video saya sebelumnya bahwa rekomendasi utama tetap Anda harus mau berkonsultasi terlebih dahulu terhadap medis atau mungkin dokter untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai keluhan yang Anda derita. Jikapun betul ada kemiripan dengan apa yang saya sampaikan, ya. Jadi perlu penanganan medis dari cek darah atau cek urinnya betul tidak Anda penderita sifilis atau bukan. Ya, saya kira itu saja, semoga informasi ini membantu. Kontak sudah ada di awal video ini, ya. Jadi silakan Anda bisa catat, kemudian bisa berkonsultasi kalau